السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Temulakan perkongsian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita kesempatan untuk kita berada pada masa ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan perkongsian hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah pun pada minggu lepas membicarakan tentang tafsiran-tafsiran yang menjelaskan salah faham terhadap maksud hadis ini. Dan saya kira tidak perlu ulang. Jadi, saya kira kita semua dah faham makna sebenarnya daripada hadis ini. Mudah-mudahan kita tidak memahaminya dari sudut yang ekstremis. Hadis yang ke-8 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan oleh Allah Taala untuk memerangi musuh-musuh yang memerangi Islam hinggalah mereka memberi penyaksian bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan mereka menunaikan salat, membayar zakat, dan apabila mereka melakukan semua yang demikian itu, maka terpeliharalah nyawa mereka dan harta benda mereka, melainkan dalam perkara ataupun ruang lingkup yang ditetapkan Islam, wahisabuhum ala Allah Ta'ala, dan hitungan dan hisab mereka dan perhitungan ke atas mereka itu adalah akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam list downkan 5 perkara yang menjadi rukun agama ini. Yang pertama, mengucap syahadah. Perkara-perkara yang menjadi batu asas kepada agama ini. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Menunaikan solat, menunaikan zakat. Daripada hadis ni, Nabi mention perkara yang menjadi, bukan dalam hadis ni Nabi tak inform, Nabi secara spesifik tidak mention dalam hadis ni, saya ulang balik, Nabi tidak spesifik sebut dalam hadis ni tentang kesemua rukun-rukun Islam. Tetapi Nabi Muhammad SAW pada hadis ini menunjukkan kepada kita apa perkara-perkara yang menjadi batu asas agama ini. Antaranya mengucapkan 2 kalimah syahadah, menunaikan solat, menunaikan zakat. Dan apabila kesemua ini dilakukan, maka nyawa dan harta benda mereka adalah terpelihara, melainkan dengan apa yang ditetapkan oleh Islam. Maksudnya, harta, contoh, nyawa mereka terpelihara, melainkan ditetapkan oleh Islam. Maksudnya apa? Maksudnya illa bihaqqil Islam, ataupun melainkan seperti yang ditentukan oleh Islam,
ini merupakan suatu pengecualian kepada general rule. Prinsip umumnya adalah apabila orang itu mengucapkan dua kalimah syahadah, menunaikan solat, menunaikan zakat, maka nyawa dan harta benda mereka dilindungi. Tetapi apabila seseorang itu Muslim, membunuh Muslim yang lain, membuat jenayah iaitu membunuh orang lain, maka di sini nyawa dia di sini tidak lagi terjaga di dalam Islam. Maka kerajaan boleh ambil, boleh melakukan hukuman bunuh balik, qisas, kepada orang tersebut. Jadi prinsip umum nyawanya terpelihara, tapi disebabkan dia telah melakukan sesuatu yang Islam tentukan bahawasanya kalau hang buat benda-benda sini, maka penjagaan ataupun keterjagaan nyawa hang dan keterjagaan harta benda kamu tidak dapat dipelihara oleh Islam. Contoh, harta kita ni terpelihara. Tidak ada siapa yang berhak ambil harta kita. Tetapi Islam menentukan untuk kita membayar zakat. Maka di situ ya betul, tak ada siapa yang boleh ambil harta hang. Kalau tu harta hang memang berhak selayaknya, melainkan dengan apa? Bihaqil Islam. Melainkan seperti apa yang Islam tentukan. Yakni Islam tentukan betul harta hang terjaga, tetapi zakat kena bayar dan sebagainya, dan bayaran-bayaran lain yang menjadi kewajipan dalam agama kita ni. Jadi boleh fahamlah, illa bihaqil Islam ni kalau istilahnya adalah istisna munqati', ia pengecualian kepada general rule. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan Allah lah yang akan mengadili dan menilai kejujuran mereka, kebenaran, ketulusan mereka. Boleh jadi orang tu masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia solat, dia bayar zakat, dia puasa, dia haji, dia umrah dan sebagainya. Tapi itu adalah sekadar wayang sahaja. Jadi kita dari sudut zahir, kita tidak dapat melihat bawatinul umur, kita tidak dapat melihat perkara yang terdetik di dalam hati. Nahnu la nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bis sarair. Sesungguhnya kaedah mengatakan kita membuat pertimbangan dan sebarang keputusan berdasarkan kepada apa yang zahir pada mata kepala kita, dan Allah Ta'ala lah yang menilai. Bukan sahaja luaran, Allah Ta'ala menilai juga dalaman, menilai sama ada seorang itu benar-benar seorang jujur, seorang Muslim yang jujur atau tidak. Jadi poin yang kita dapat daripada hadis ini adalah riwayatul hadis. Ada beberapa riwayat-riwayat yang sama dengan hadis yang kita baca ini, hadis yang ke-8. Hadis ni diriwayatkan daripada beberapa wajah yang pelbagai. Tazidu wuduhan wa bayan. Jadi kalau kita tengok hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan misal yang sama, kita dapat menggali kefahaman yang lebih lagi. Hadis yang ke-8 ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ada satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Anas, Sayyiduna Anas dalam Sahih. Yang mana hadis ini dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab hadisnya. Daripada Sayyiduna Anas, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Umirtu an uqatila an-nasa, ya'ni al-musyrikin, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, fa idza shahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa sallu salatana istaqbalu qiblatana wa akalu dhabihatana faqad harumat alaina
dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada satu lagi hadis daripada yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas. Nabi bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin yang memerangi umat Islam. Hinggalah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, hinggalah mereka dan apabila mereka mengucapkan dua kalimah syahadah itu dan mereka mengucapkan, mereka memberi penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah dan hamba Allah, dan mereka menunaikan salat dan menghadapi kiblat sama dengan kita dan memakan sembelihan kita, maka terpeliharalah darah mereka dan harta mereka melainkan dengan haqqil Islam, melainkan dengan apa yang ditentukan Islam. Dekat sini fahamlah kita. Sebelum saya nak bagi penjelasan, nanti Syekh Mustafa Bora akan explain kepada tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan akan pening. Ustaz, ucap dua kalimah syahadah masuk Islam dah. Tapi adakah dengan ucap dua kalimah syahadah tu, kita punya hak kita kepada harta dan nyawa kita masih tergugat lagi? Ni, nanti saya beritahu. Tak apa, saya terus masuk. Poin yang menceritakan sedemikian. Kata Syekh Mustafa Bugha, al-iqtisaru ala nutqi bisyahadataini kafil li'ismati nafsi wal mal. Kata Syekh Mustafa Bugha, kita ucap dua kalimat syahadah itu sudah cukup untuk menandakan kita masuk Islam dan nyawa dan harta kita terjaga. Maksudnya, contoh ada kafir harbi. Umat Islam dengan perang dengan Zionis, tiba-tiba tentera Zionis seorang mengucap dua kalimat syahadah, kita terus anggap dia, embrace dia, terima dia sebagai sebahagian daripada umat Islam, penganut Islam. Meskipun pada ketika itu dia tak solat lagi, dia tak puasa lagi, dia tak bayar zakat lagi, baru lagi hadithu ahdin bil Islam, maksudnya dia masih baru lagi masuk Islam, hangat-hangat lagi, panas-panas lagi. Jadi adakah kita masa tu kita boleh kata kepada askar lain, dia tak solat kita lagi, dia tak menghadap kiblat kita lagi, jadi meskipun dia telah mengucap dua kalimah syahadah, maka dia still kafir harbi, maka kita kena bunuh dia? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, itu bukanlah poin dia. Poin yang nak kata dekat sini adalah penjelasan bahawasanya berdasarkan kepada hadis yang kita akan baca nanti, Nabi memberitahu kepada kita ucap dua kalimah syahadah saja sudah cukup untuk harta dan nyawa kita terpelihara, mendapat ismah perlindungan. Wa min athabiti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu man jaa kullu man jaa'ahu yuridu al-islam ash-shahadatayn faqat. Yaqbal min kulli man jaa'ahu yuridu al-islam ash-shahadatayn faqat. Kata Syekh Mustafa Bugha dan Syekh Muhyiddin Mastu, telah tersabit dalam hadis, dalam nas, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sesiapa saja yang nak masuk Islam dengan hanya membuat penyaksian dua kalimah syahadah. Itu sudah cukup menjadikan dia seorang Muslim dan dia lagi bukan lagi status apa musuh kafir harbi dan sebagainya. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada terfikir, hadis ni cakap pasal nyawa bunuh. Bukan. Nak kata di sini bahawasanya, nak menunjukkan di sini kepentingan penjagaan nyawa dan harta di sisi Islam itu sangat penting.
Makna kata nyawa dan harta seorang Muslim dalam agama Islam ini sangat sacred, sangat terjaga. Dan hadis yang kita baca ni, mengapa hadis tu menyebut tentang perang dan sebagainya? Kerana konteks ketika itu Nabi sebut dalam keadaan peperangan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan Nabi ucap tu dalam keadaan sebelum perang Khaybar, sebelum Nabi nak serbu Khaybar. Khaybar ni Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan orang Islam. Mereka menjadi tali barut Yahudi ni. Yahudi Khaybar, di Khaybar. Jadi Rasulullah ketika itu nak prepare, nak serang Yahudi di Khaybar, Rasulullah pun sebut hadis yang sama dengan mesej yang hampir serupa untuk berperang dengan Khaybar, Yahudi Khaybar. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan-puan jangan terasa macam, uish, ganasnya hadis ni, perang saja. Tak. Dan poin yang Nabi nak beritahu kat sini adalah the sanctity ataupun kesucian nyawa dan harta seorang Muslim. Jadi bila seorang itu membaca hadis ni dengan kefahaman yang sahih, dia faham bahawa sebenarnya nyawa seorang Muslim tu, diri seorang Muslim itu, personifikasi orang Muslim itu, personifikasi tak tahu tidak termnya, ataupun tubuh orang Muslim itu, orang Islam itu, tubuhnya, dirinya, jiwanya itu adalah sangat sakral. Maka kita tak boleh sewenang-wenang kita pergi sakitkan dia, sewenang-wenang kita buat apa-apa yang menjejaskan dirinya dan jiwanya. Nah, itu betapa hebatnya, betapa tinggi makam nyawa hingga dijadikan sebagai sebahagian daripada daruriyatul khams, sebahagian daripada maqasid syariah. Maqasid syarak ni adalah untuk hifzu an-nafs, untuk menjaga nyawa. Maka bila kita faham hadis ni dengan kefahaman yang sebenar, memang benar hadis ni disebut dalam konteks perang, tetapi point adalah hatta kepada nyawa sekalipun umat Islam diperintahkan untuk berperang, memerangi musuh demi untuk menjaga martabat dan karamah nyawa seorang Muslim. Jadi bila kita nampak betapa mahalnya nyawa seorang Muslim itu, apabila kita nampak seorang Muslim dibunuh ataupun diseksa, kita sepatutnya tengok tu seolah-olah kita tengok sesuatu yang berharga telah dirosakkan. Contoh, kita kita dah lama nak beli kereta mahal. Kereta mahal apa? Kereta mahal, banyak kereta mahal sekarang ni. Kereta contoh Mercedes ke, BMW ke, belilah apa-apa pun. Beli kereta mahal ni, kita tengok orang tu bawa kereta mahal, dia pergi bawa ikut suka tidak, calak, rosak dan sebagainya. Datang perasaan kita, ish, benda yang begitu mahal diperlakukan sedemikian. Macam itulah kita melihat apabila orang Muslim, yang mana Allah Ta'ala dan Rasul yang mengatakan jiwa seorang Muslim tu sangat sacred, sangat berharga, tetapi bila kita nampak jiwa saudara Muslim kita diazab, diseksa oleh musuh-musuh macam di Gaza tu, kita akan rasa marah, kita akan rasa suatu benda yang sangat mulia itu telah pun digugat. Jadi yang pertama yang nak kata dekat sini, apabila seorang tu mengucapkan dua kalimah syahadah, dia telah mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia telah menjadi seorang Muslim. Maka agama memperuntukkan supaya nyawa dan hartanya dijaga. Karena ada satu hadis Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqiha wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Daripada hadis yang lain, Nabi dalam hadis menjadi riwayat oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, aku telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala
untuk memerangi musuh Islam yang memerangi Islam hinggalah mereka mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah, maka terpeliharalah hartanya, nyawanya melainkan seperti yang ditetapkan oleh Islam. Dan hitungan mereka adalah ke atas Allah Ta'ala. Jadi dekat sini, kita faham bahawasanya mengucap dua kalimah syahadah cukup menandakan orang itu masuk Islam. Tak perlu kita tunggu dia semayang, tak perlu kita tunggu dia makan, apa banyak zakat dan sebagainya. Hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi, haramallahu damahu wa malahu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah dan dia tidak mempercayai, menolak akan perkara, akan sesuatu perkara yang disembah melainkan Allah, maka bila dia dah ucap syahadah ni, dia ucap tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala mengharamkan baginya darahnya, hartanya. Makna kata harta dan jiwanya itu terjaga. Oleh ini demikian, ada satu insiden yang berlaku ketika perang di mana Usamah bin Zaid ini telah membunuh seorang tentera kafir, di mana tentera itu sebelum dibunuh oleh Usamah, dia telah mengucapkan syahadah. Namun Usamah menganggap ini dia ucap sebab nak selamat dia. Lalu dia bunuh. Maka Rasulullah SAW menegur Usamah dan Rasulullah sangat marah kepada Usamah. Sampai Rasulullah tersiap-siap menyebut, adakah kamu mampu belah dadanya untuk melihat kejujurannya? Maka di sini faham. Rule yang pertama, dia mengucap kalimah syahadah, dia telah menjadi seorang Muslim. Okey. Kemudian, bagaimana, okey, dia dah Muslim dah, dia mengucap dah. Adakah terdapat, boleh kata, dia dah mengucap dah, kan? Jadi, adakah bermaksud, kalau dah mengucap, lepas tu dia tak nak semayang, dia tak nak bayar zakat, tapi dia mesti mengucap, macam mana tu? Kan, macam mana? Kita pun tertanya, macam mana? Dia juga lah. Hadis kata, sebut dua kalimah syahadah, dah masuk Islam, yang awal terjaga, harta terjaga. Tapi kalau dia dah masuk Islam semua, tapi dia tak nak bayar zakat, dia tak nak solat, bagaimana? Syekh menjawab, wala ta'arub bainal ahadith bal kullu haq. Tidak ada percanggahan dalil di sini. Sebab itu ulama menyebut, kalau kita dok rasa dalil bercanggah, bukan salah dalil, kita yang jahil. Itu sebetulnya. Fa inna mujarradan nutqi bi syahadataini ya'simul insana wa yusbihu musliman. Betul, yang pertama, mengucapkan dua kalimah syahadah menyebabkan seorang itu menjadi Muslim dan mendapat ismah, perlindungan pada harta dan nyawanya. Fa in aqama as-salata wa ata az-zakata ba'da islami falahu ma lil muslimina wa alayhi ma alayhi. Jadi apabila dia menunaikan solat, menunaikan zakat selepas dia masuk Islam, maka baginya hak-hak yang layak baginya dan ke atasnya kewajipan-kewajipan yang dia kena buat. Faham. Jadi dia masuk Islam, okay, first criteria settled, kamu dah masuk Islam. Tapi bila kamu dah mendalami Islam, dah boleh semayang dah, dah mempelajari agama dah, dah hilanglah title mu'alaf tu lah, kan? Tak nak semayang. Maka di situ ada hukuman-hukumannya. Wa in akhalla bi syai'in min arkanil Islam
Fa in kanu jama'atan lahum man'ah au mun'ah qutilu. Jadi jadi isu kalau ada sekelompok orang Islam, ada kumpulan tak nak semayang, tak nak bayar zakat, dan mereka ada keupayaan dan menggugat struktur ummah ketika itu, maka mereka berhak untuk diperangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dengan khallu sabilahum. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, jika mereka bertaubat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, kalau mereka ada sekumpulan kelompok-kelompok tertentu tak nak semayang, tak nak solat, tak nak bayar zakat dan mereka menggugat kestabilan ummah, maka mereka berhak untuk diperangi. Mereka ni dah tak nak semayang, tak nak semayang, tak nak bayar zakat. Dua kefarduan yang penting ini, solat dan zakat, tidak mahu dilakukan, enggan, maka kerajaan Islam dibenarkan untuk melawan mereka, memerangi mereka. Cuba untuk berdakwah, kalau gagal dan mereka ada keupayaan, lahum man'ah, ada keupayaan untuk menggugat dan mula untuk mempengaruhi orang-orang lain, maka di situ kerajaan ataupun pihak berkuasa perlu mengambil langkah segera untuk melawan dan memerangi mereka. Jadi kita jangan pelik apabila Islam ni je sebuah agama yang tidak membela, yang tidak bertolak ansur dengan orang yang membawa ajaran sesat. Siapa yang menyebarkan ajaran sesat, maka Islam akan mendatangkan suatu hukuman ke atas mereka sebab menjaga akidah satu umat. Ayat yang lain, surah At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Sekiranya mereka bertaubat dan menunaikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara kalian dalam agama yang sama. Dan ada satu dan sabit juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Mustafa, wa thabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza qauman lam yughzi alaihim hatta yusbiha fa in sami'a adhanan wa illa ghara alaihim ihtimal an yakunu qad dakhalu fil islam. Dan sabit bahwasanya Rasulullah pernah sekali nak pergi memerangi suatu kaum. Jadi Rasulullah tidak akan memerangi mereka hingga sampai waktu subuh. Kalau dengar azan, maka Rasulullah dan umat Islam kita itu menganggap itu adalah orang Islam, jadi kita tak boleh memerangi mereka. Jadi konsep di sini, memerangi itu atas dasar memerangi pihak yang memerangi kita. Faham? At-tanazur baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Di sini ada berlaku suatu dialog, suatu boleh kata perselisihan, bukanlah dalam arti kata yang negatif, tapi perbezaan pandangan di antara Abu Bakar dan Umar. Mengenai apa? Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ramailah umat Islam keluar Islam, murtad. Dan ada juga kelompok yang masih kata Islam tapi tak nak bayar zakat. Tak nak bayar zakat, tak nak solat. Tak nak bayar zakat. Ketika itu isunya adalah
ramainya orang Islam murtad dan ada juga pok-pok yang tidak mahu membayar zakat. Pada dialog ini, perselisihan ini antara Umar, kisah Umar dan Abu Bakar ini akan meleraikan kefahaman kita berkenaan dengan hadis ucap dua kalimah syahadah dengan hadis yang mengatakan solat solat dan menunaikan zakat maka harta dan jiwanya terpelihara. Kisahnya begini. Apabila Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah dan kafara man kafara minal arabi, dan adalah sebahagian daripada orang sebahagian besar, jumlah besar orang Arab yang masuk Islam zaman Nabi, bila Nabi meninggal mereka murtad dan ramai dah pula yang tak nak bayar zakat. Oh, Rasulullah tak ada, apa nak bayar zakat dah. Lalu berkata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar. Umar melihat Abu Bakar sudah mula bersiap siaga untuk memerangi puak-puak yang tak nak bayar zakat ni. Kenapa tak nak bayar zakat? Kerana bila kamu tidak membayar zakat, ummah tergugat dan ini adalah kefarduan. Jadi Umar terfikir, kamu nak memerangi mereka yang masih menganggap diri mereka muslim. Jadi kata Umar, kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Jadi Abu Bakar, Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu nak memerangi kelompok suatu kaum manusia yang mana Nabi SAW pernah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi musuh Islam yang memerangi Islam hinggalah mereka mengucapkan tiada Tuhan melainkan Allah. Dan barang siapa yang mengucapkan syahadah maka harta dan nyawa mereka terjaga dan terpelihara. Jadi Abu Bakar, kamu nak perangi orang Islam ialah mereka tak bayar zakat tapi mereka mengucapkan syahadah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka berkatalah Abu Bakar menjawab soalan Umar radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu ma radhiyallahu kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku pasti akan memerangi mereka yang membezakan solat dengan zakat. Oh, dia pun kata, asalkan kami solat, kami tak bayar zakat je, tapi kami semayang. Kata Abu Bakar, aku akan perangi pok ni yang membezakan antara solat dan zakat. Sesungguhnya zakat ini adalah kewajipan harta. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mahu membayar kepada aku walau seutas tadi ataupun satu tali unta mereka yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah, maka aku akan perangi mereka. Maksudnya Abu Bakar nak kata sini, aku akan perangi mereka yang membezakan fardu solat dan fardu zakat, kerana dan sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban harta. Bahkan kata Abu Bakar lagi, kalau mereka tak nak bayar hatta walau satu kerat tali
yang mereka tambat kepada unta mereka tu, yang mana tali tu dulu dia pernah bayar sebagai bayaran zakat. Maksudnya Allah kan nak kata, walau sekecil mana pun, walau sesikit mana pun jumlah zakat yang wajib dia bayar, tapi sesikit tu pun mereka gagal atau enggan untuk bayar, maka aku akan perangi mereka. Maka di sini faham bahawasanya hebatnya Islam, zakat ni tuan-tuan pergi kat mana? Pergi dekat asnaf, pergi dekat orang yang miskin, pergi dekat orang yang memerlukan. Maka nak kata Islam ini sangat pentingkan kemakmuran ummah, maka Islam buat mai, Allah Ta'ala bagi zakat, Allah Ta'ala datangkan fardu zakat untuk membantu mereka yang memerlukan, untuk menyucikan harta-harta kita dan kita bagi kepada orang yang memerlukan. Tapi bila ada kelompok orang Islam mengaku Islam tak nak bayar, maka mereka telah mengganggu maqasid, mengganggu objektif agama ni, dan mereka telah membantut dan merencatkan agama ni dengan tidak membayar zakat. Maka di sini Islam sampai ke tahap kita kena perang mereka. Maka tu kita kena faham. Kita kena faham macam tu. Pentingnya sampai hatta kita, kerajaan Islam boleh memerangi mereka untuk mereka bayar. Dan kalau kes, ada satu kes, mereka tak nak solat sekalipun, maka mereka pun boleh diperangi. Menunjukkan apa? Penting, tuan-tuan. Jangan fikir awak ni suruh kita perang lah ni, nak kata penting. Maka selepas Abu Bakar menjawab begitu, kata Umar radhiyallahu anhu, "Fawallahi ma huwa illa an ra'aytullaha qad syaraha sadra Abi Bakar lil qitali fa'araftu annahu al-haq." Bila Abu Bakar mengucapkan ucapan sedemikian, Umar menjawab, "Demi Allah, aku melihat umpama Allah Ta'ala telah telah menerangkan dada Abu Bakar untuk berperang ke atas mereka yang tidak mahu membayar zakat, dan perang juga golongan-golongan yang murtad." Maka kata Umar, "Araftu annahu al-haq," aku tahu inilah dia kebenaran. Jadi fahamlah kita di sini, tapi kan tadi Nabi kata ucap dua kalimah syahadah, terpelihara nyawa dan harta, tapi kenapa Abu Bakar perang juga dengan mereka? Mereka tak bayar zakat je. Itulah illa bihaqil Islam. Makna kata hadis yang Nabi sebut. Sebab tu dalil ni kita tak boleh tengok sekutenai satu. Kita kena tengok hadis as a whole, dan kita gabungkan semua hadis-hadis dan nas-nas. Ini semua kaedah-kaedah usul fiqah, tuan-tuan. Saya tak kata saya ni mustahik tak, tapi apa yang saya diajar oleh guru-guru saya adalah dalil ni kita kena tengok as a whole. Tuan-tuan jangan pelik. Mungkin akan ada orang kata, alah ni dia dah mula dah. Orang Islam macam ni lah, asyik-asyik nak belok situ, asyik-asyik nak belok sini. Tuan-tuan, kaedah ni kita namakan dalam undang-undang namanya read together. Maksudnya ada section pertukan yang kita baca bersama dengan akta lain. Jadi section tu kita tidak boleh baca secara tunggal. Ada section peruntukan-peruntukan undang-undang yang tertakluk padanya tafsiran daripada section-section yang lain. Kita baca istilah je read together atau dibaca bersama, kan? Contoh apa? Peruntukan perlembagaan dibaca bersama dengan akta terjemahan, Interpretation Act dan sebagainya. Jadi itu adalah sebahagian daripada prinsip undang-undang moden. Prinsip undang-undang moden juga ada begitu. Dan bila ada general rule, akan ada exception. Itu adalah juga prinsip undang-undang moden. Orang barat pun guna prinsip macam tu, tuan-tuan. Sebab kita, sebab saya, macam saya juga seorang pengamal undang-undang, seorang program bela program cara, program syar'i juga, pun mengatakan, pun kami guna istilah atau kaedah yang sama, iaitu prinsip read together. Kita baca, we construe the sections as a whole. Kita tengok section-section yang berkaitan secara keseluruhan untuk kita mendapat gambaran yang sebenar. Itu adalah prinsip undang-undang yang biasa dalam moden pun ada juga macam tu. Dan saya fikir itu juga dicipta sebenarnya daripada Islam.
mungkin ada orang tak setuju, tapi itu betul. Sebab dalam kami duduk mengaji syariah ni, kita ada nampak lah sebab ada dalil salasata quru', tiga kali suci. Ada mazhab lain yang mengatakan salasata quru', apa maksud salasata quru'? Adanya hadis Nabi SAW. Dalam satu lagi ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata aula mastumun nisa, kamu telah menyentuh wanita, maka batal wudu. Batal wudu. Mazhab Syafi'i mengatakan sentuh walaupun tak ada nafsu pun, sentuh sebagai sentuh tanpa ada, sentuh kulit tanpa ada penghadang, maka batal. Okey. Mazhab lain mengatakan sentuh di sini bermaksud berserta nafsu ataupun sebaliknya, yang berbeza dengan pandangan mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana mereka membaca ayat Al-Quran aula mastumun nisa dibaca bersama dengan satu riwayat hadis yang mana Nabi SAW sedang qiyamul lail, maka bila Nabi nak sujud, kulit ataupun ada salah satu anggota Nabi terkena anggota badan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalil yang satu dalil aula mastumun nisa dibaca bersama dengan riwayat yang lain. Namun mazhab Syafi'i adalah jawapannya kepada hadis tersebut. Adalah dia punya hujah dah. Tetapi saya nak kata di sini bahawa konsep membaca dalil dengan merujuk dalil yang lain itu suatu yang biasa dimulakan oleh Islam, dan dalam prinsip perundangan moden pun ada juga. Jadi prinsip perundangan moden pun ada, tidak dapat lari. Kita kena baca contoh kanun tata cara jenayah, Criminal Procedure Code, dibaca bersama dengan kanun kesiasaan. Kita nak tahu jumlah jamin atau boleh dijamin, tak boleh dijamin, maka kita kena mula rujuk kepada kanun tata cara jenayah, Criminal Procedure Code. Dan dibaca bersama dengan apa? Dibaca bersama dengan kanun kesiasaan. Kanun kesiasaan memperuntukkan tentang kesalahan-kesalahan jenayah. Dia tak memperuntukkan prosedur. Tapi prosedur dan jenayah substantif perlu dibaca bersama untuk mendapatkan kefahaman, dan kita boleh hujah dengan sebetulnya. Samalah dengan peruntukan perlembagaan. Peruntukan perlembagaan, bila kita baca perkara ataupun artikel 75 berkenaan dengan kuasa-kuasa negeri ataupun 75, kita nak tahu had kuasa, bidang kuasa negeri dan persekutuan, perlu baca seksyen 75 itu. Seksyen perkara 75, artikel 75 itu dibaca bersama dengan ataupun 74. Antara 74 dengan 75 tuan-tuan, dibaca bersama dengan jadual-jadual negeri dan jadual persekutuan di dalam perlembagaan yang sama. Maksudnya kat belakang page tu nanti tuan-tuan akan nampak state list, federal list, jadual ke-9 dan sebagainya, itu memperuntukkan bidang kuasa. Jadi kena baca bersama. Jadi apa saya nak kata di sini, bahawasanya bila Nabi SAW menyebut bahawasanya ucap dua kalimah syahadah tu masuk Islam dah. Okey. Adakah dengan dia masuk Islam dengan dua kalimah syahadah tu nyawa dan harta dia kekal terpelihara? Tak juga. Perlu baca bersama dengan hadis lain. Antaranya hadis yang kita baca ni, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 baru kita faham. Ya betul. Peringkat pertama kamu ucap syahadah, dan peringkat seterusnya adalah kamu perlu menunaikan. Sebab tu Syekh Musawwabah kata apa? Dia kata fa in aqama solah wa ata zakah ba'da islami falahu malil muslimin wa alayhi ma'ala al-muslimin. Maka lepas dia masuk Islam, okey, kamu dah masuk Islam, kamu dah belajar tentang Islam, kamu kena sembahyang, kamu kena bayar zakat. Jadi kalau kamu tak bayar zakat, kamu enggan bayar zakat, kamu enggan solat, dan kamu ada keupayaan untuk menggugat umat, maka datang peruntukan yang seterusnya dalam hadis yang sama.
illa bihaqqil Islam, maka melainkan dengan apa yang dikecualikan oleh Islam. Maksudnya, ya nyawa kamu terpelihara bila kamu masuk Islam, ya harta kamu terpelihara bila kamu masuk Islam. Tapi bila kamu dah masuk Islam, hadis yang lain kita baca, kita read together dengan hadis yang lain, mengatakan bila kamu dah masuk Islam, ada kewajipan yang kamu kena buat. Tapi bila kewajipan itu kamu tidak mahu buat, kamu enggan, bukan malas, bukan balak liat, tapi enggan. Enggan, malas ni, kita masih i'tikad itu wajib lagi. Tapi enggan, kita menafikan solat dan zakat ni. Maka illa bihaqqil Islam, maka datanglah klausa, ataupun kita katakan dalam istilah undang-undang moden, proviso. Proviso ataupun pengecualian tu mengatakan, kamu tak buat, maka apa, jiwa kamu yang terpelihara itu, harta kamu yang terpelihara itu, tidak lagi mendapat pemelik penjagaan yang pada awal yang kamu dapat. Itu. Itulah namanya exception, istithna munqati, exception kepada general rule tersebut. Maka di sini kita guna prinsip, kita baca dalil tu dengan dalil-dalil yang lain. Maka tidak ada ta'arud, tidak ada percanggahan antara dalil-dalil. Dan kita dapat melihat pengaplikasian pemahaman dua-dua dalil itu daripada kisah Abu Bakar dan Umar. Umar menganggap, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menganggap, dia dah masuk Islam dah, kenapa kamu nak perang mereka? Abu Bakar mengatakan, dengan kefahaman Sayyidina Abu Bakar yang, bukan saya nak kata, saya nak merendahkan dua-dua sahabat itu, tapi mungkin ketika itu, Abu Bakar lebih alim lagi dalam agama. Tapi saya tak kata saya ni alim lagi bersahabat. Tuan-tuan yang salah faham juga. Tapi Abu Bakar, dia ada foresight lebih lagi. Dia mengatakan, yang sebetulnya, ya betul mereka Islam berawal, tapi bila dah masuk Islam, dia ada kewajipan. Bila kamu langgar kewajipan itu, maka ya di sini aku menggunakan proviso ataupun peruntukan illa bihaqqil Islam untuk aku memerangi mereka. Jadi fa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu istadalla ala qital mani'iz zakah min qawlihi illa bihaqqihi, wa Umar radhiyallahu anhu dhanna anna mujarrad al-ityan bi syahrataini ya'simu ad-dama fi ad-dunya, wastadalla ala dhalika bi 'umum awwal al-hadith, thumma raja'a Umar ila muwafaqati Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi kat sini faham, Abu Bakar mengatakan, ya mereka tu memang muslim pada awalnya, tapi mereka dah murtad dan ada yang tak nak banyak zakat, maka di sini proviso illa bihaqqil Islam datang, melainkan dikecualikan oleh Islam atau melainkan ditentukan sebaliknya oleh Islam. Umar pula menyangka, Umar dia menggunakan dalil awal, maksudnya dah masuk Islam dah kot, tak payahlah perangi mereka. Tapi yang sebetulnya, apa, hujah Umar itu tidak sampai merangkumi the totality atau keseluruhan dalil itu, iaitu dalil itu perlu dibaca sampai habis, iaitu illa bihaqqil Islam. Jadi fahamlah di sini, Umar pun faham, ini rupanya Umar pun menarik balik pandangan dia dan mengatakan inilah yang benar. Satu perenggan sebelum saya habis. Wa min al-mu'akkad anna hadith ibni Umar wa huwa nasun sharihun fi qital mani' az-zakati lam yakun 'inda Abi Bakar wa Umar wa lam yablughhuma, wa la'alla as-sababu fi dhalika anna ibn Umar lam ya'lam bima waqa'a baynahuma min ikhtilaf limarad aw safar aw kana nasiyan li hadha al-hadith alladhi rawahu, wa hadhihi al-qissatu tadullu 'ala jalalati 'ilmi Abi Bakar radiyallahu anhu ودقيق استنباطه وقياسه فقد وافق على ذلك النص دون أن يكون له علم به وفي القصة إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجتمع عليه سبحان الله بين الصحابة. Jadi Syekh menjelaskan lagi
apabila berlakunya perselisihan atau dialog antara Umar dan Abu Bakar, kata Syekh, Umar dan Abu Bakar tidak tahu ketika itu hadis ke-8 ni. Maksudnya, tidak sampai lagi kepada mereka pengetahuan Nabi ada sebut. Maksudnya hadis yang kita baca, hadis yang ke-8 ni, hadis Umirtu an uqatilan nas ni, sampailah wahisabuhu ala Allah kan, hadis yang nombor 8 ni, yang Imam Nawawi letak sebagai hadis nombor 8 ni, hadis ni, the exact dalil ni, hadis nombor 8 ni, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, pada ketika itu tidak sampai kepada pengetahuan Abu Bakar dan Umar. Jadi masa mereka berdua sedang berdialog, mereka tidak tahu tentang dalil itu lagi. Namun jawapan Abu Bakar itu seolah-olah Abu Bakar tahu tentang dalil ini. Sebab Umar hanya quote satu dalil, iaitu kalau dah ucap dua kalimah syahadah, dia dah Muslim, kenapa nak perangi mereka? Ketika itu mereka berdua hanya tahu mungkin Abdullah bin Umar tidak sempat meriwayatkan hadis itu kepada mereka. Kata Syekh, mungkin disebabkan Abdullah bin Umar ketika itu sedang sakit ataupun dalam keadaan musafir. Namun meskipun begitu, meskipun mereka berdua hanya ada pengetahuan tentang hadis siapa yang masuk Islam dengan dua kalimah syahadah maka nyawa dan harta yang terpelihara tu, mereka berdua hanya tahu dua hadis tu je, tetapi Abu Bakar punya respon kepada hujah Umar seolah-olah Abu Bakar tahu tentang hadis tu, menunjukkan belum sempat hadis nak sampai kepada Abu Bakar, Abu Bakar mempunyai pengetahuan yang mendalam. Jalalatu ilmi Abu Bakar, betapa hebatnya minda dan skill pengaplikasian hukum ataupun kaedah istinbat yang dilakukan oleh Abu Bakar itu sangat hebat. Hinggakan ijtihad Abu Bakar ketika itu bertepatan dengan nas. Jadi kalau masa dialog tu tiba-tiba Abdullah bin Umar datang bawa hadis tu, maka semestinya Abu Bakar dan Umar akan setuju. Apa yang Abu Bakar kata itu memang ikut apa yang disebut oleh dalil. Tapi disebabkan dalil tak sampai lagi kepada mereka berdua, namun Abu Bakar boleh mengekstrak hukum, mengeluarkan hukum, menunjukkan betapa dalam dan diqqatul fahami, betapa tepatnya kefahaman Abu Bakar dalam dia memahami agama ini. Jadi sekadar itu saja daripada saya. Dah sampai dah 9 dan dekat 10 dah. Jadi mungkin topik ni agak berat, tapi kita kena bagi fahamlah elok-elok. Jadi di sini saya nak ulang, tiada ta'arud, tiada percanggahan dalil. Dalil Allah Taala turun ni, hadis Al-Quran dan hadis tak pernah bercanggah. Yang bercanggahnya adalah kita gagal nak faham. Jadi salah kita. Jadi bila kita idza urifa as-sababu batala al-ajabu. Jadi bila kita dah tahu sebab, kita pun tak terasa betul ke ni? Ni bercanggah ni tak? Bila dah tahu barulah kita baru aku faham. Jadi sekian daripada saya, sekadar itu saja. Mohon maaf salah dan silap, jika ada kesilapan mohon teguran yang baik-baik. Tuan-tuan, kita ni kalau boleh tegur baik-baik lah. Kalau saya ada silap, boleh tegur baik-baik. Especially kalau ustaz-ustaz ni, tegur elok-elok kan. Kadang tu saya tengok ada yang baru isu yang famous sekarang ni, isu Ustaz Don kan. Ustaz Don cerita pasal perang Uhud, perang Badar. Adalah orang tak setuju, ada hentam macam-macam ni, apa cerita mana, dalil dan sebagainya. Tuan-tuan, saya pun tak tahu apa dia punya kesahihan tu, saya pun tak tahu. Tapi tak boleh ke ustaz-ustaz ni pergi tanya aja, pergi call lah, tanya Ustaz John entah punya ni apa sandaran dia, cak tanya elok, kita ni duk bergaduh semua benda ni tak bagus tuan-tuan, jangan gaduh ni darah tinggi. Dan tiba-tiba nak cover semua isu kan. Ya, dan antaranya lagi isu banyak-banyak lah, isu TikTok ni kan. Apa pun kita janganlah kita riak dan takabur dengan apa yang Tuhan bagi kepada kita. Jadi buat cakap saya takabur kan. Tengok baru-baru ni, tengok banyak sangat orang kat TikTok ni nak cerai sana, cerai sini, nak buat bad publicity. Mereka menggunakan publicity buruk itu sebagai suatu
cara untuk promote diri mereka juga sebenarnya. Jadi itu adalah toxic publication, tak toxic promotion. Saya bagi saya term yang sesuai adalah toxic promotion. Jadi umat Islam jangan kita buat macam tu tuan-tuan. Janganlah kita nak apa, kita nak berseronok tunjuk sangat keseronokan kita di depan orang. Bukan kita tak boleh nak seronok, seronok, tapi kadang semua benda nak live, semua benda nak record. Hatta bergaduh dengan suami, bergaduh dengan isteri pun sampai sempat lagi handphone pegang kat dada ni record. Maksudnya dia nak viral, dia nak orang tengok dia, dia nak orang follow dia, dia nak orang like dia. Ah, ni buat kata Lady Gaga, tiba-tiba cakap sendiri Lady Gaga. Lady Gaga ada satu lagu namanya I Live for the Applause. Aku hidup untuk mendapat sorakan orang. Jadi hidup dia pagi, siang, petang, malam, aku nak sorakan orang, aku nak orang like, aku nak orang share aku. It's all about me. Ini namanya vanity, V-A-N-I-T-Y. Maksudnya penyakit ujub, bangga diri. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Jadi kalau ada salah silap, saya mohon maaf, mohon teguran yang elok-elok kan. Janganlah kata saya ni Syiah ke, Kabiak ke, Wahabi ke. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan. Aku lu qauli hadza wa aqulu ma sami'tum. Kita doakan agar Allah Ta'ala membantu para mujahidin di Gaza, para mujahidin di Palestin, insya-Allah nasrun qaribun wa fathun qarib insya-Allah. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih.